Guna menindaklanjuti peningkatan angka penyebaran COVID-19, Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan Playen, Gunung Kidul, menggelar operasi justisi di sejumlah pasar tradisional. Di Pasar Playen, petugas menemukan lebih dari 30 warga tidak menggunakan masker saat beraktivitas di pasar. Oleh petugas, para pelanggar aturan protokol kesehatan tersebut diberi sanksi melafalkan teks Pancasila serta menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selain untuk memberi efek jera, pemberian sanksi ini sebagai pengingat bagi warga agar senantiasa menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Ini edukasi, nanti minggu depan mungkin sudah ada mungkin ada sanksi yang lain yang kita berikan ya. Jadi ada mungkin kerja sosial dan sebagainya. Operasi justisi dilakukan dengan menyasar warga yang melakukan pelanggaran protokoler kesehatan. Operasi ini akan terus dilakukan secara acak, baik lokasi maupun waktu pelaksanaannya. Saya kebetulan pas lepas masker kena operasi justisi, jadi ya dihukum pakai nyanyi dan ucapkan Pancasila. Kenapa mas nggak pakai masker? Tadinya pakai masker, cuma kebetulan pas mau pulang, mau ngambil barang, jadi cuma lepas masker, lepas tanggur operasi. Diharapkan melalui razia ini mampu memberi efek jera bagi warga yang membandel serta menekan angka penyebaran virus COVID-19. Dari Gunung Kidul, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan.